السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhaya Allah yang maha menatap berkahi majlis ini. Pertemuan ini adalah milikmu ya Allah. Engkau yang mengumpulkan kami. Engkau pula yang kuasa memberi kami ilmu yang manfaat. Engkau lah yang bisa menggugah hati kami. Dengan taufikmu kami bisa beramal Jadikan pertemuan ini penguat keyakinan kami kepadamu ya Allah Menjadi bekal istiqomah Bekal husnul khatimah Taqabbal minna ya karim Ya Allah Luruskan niat kami Lindungi kami dari niat yang salah Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat Ya Allah lindungi kami dari doa yang tidak engkau ijabah Lindungi kami dari amal yang tidak engkau terima Taqabbal minna ya arhamar rahimin Innaka antas sami'ul alim Amin ya Rabbal Alam Jadwalnya harusnya pekan depan Tapi hari Rabu insya Allah berangkat umroh dimajukan sehari Bapak Ibu yang baik Surat Az-Zariyat ayat 56 Anta billaymina syaitani radim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Dia adalah sekali-kali Kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Jadi, sebetulnya sederhana sekali hidup ini: kita diciptakan Allah untuk Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Jadi, seharusnya fokus kita itu adalah Allah. Kalau fokus kesibukan kita adalah Allah mengabdikan diri kepada Allah, kalau dalam bahasa orang kita, ABS (asal bos senang), kita ganti asal Allah senang, udah selesai segala urusan kita. Kalau Allah... Tuhan semesta alam senang kepada kita Maka tiada yang bisa memberikan yang terbaik Bagi dunia akhirat kita selain dia Dunia berikut isinya sepenuhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala Pemiliknya hanya Allah Yang membagikannya juga Allah Kapan, dimana, mana Berapa jumlahnya? Dilapangkan, disempitkan, diberi, diambil, semuanya sempurna adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bukan dunia fokus kita. Fokus kita adalah hidup di dunia, menjadikan aktivitas dunia sebagai penghambaan pengabdian kepada Allah, supaya Allah. Senang, kenapa berbakti kepada orang tua? Kenapa? Supaya apa? Supaya apa? Hai, supaya Allah senang. Kenapa tobat? Kenapa kita tobat? Allah senang kepada orang bertobat. Sampai ada perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang di padang pasir kehilangan kendaraannya. Untanya lengkap dengan perbekalan. Sesudah dicari ke sana sini, tidak ketemu, putus asa, berbaring di bawah pohon nunggu kematiannya. Karena tidak ada lagi bekal, sedang berbaring, kendaraannya datang luar biasa gembiranya sampai dia mengatakan, "Ya Allah, aku Tuhanmu, Engkau hambaku." Ini fatal, hadirin, tidak ada yang lebih fatal dari ini. Kalau ngaku Tuhan, Firaun ngaku, tapi... Nyebut Allah hambanya, ini kualat luar biasa. Tapi perumpamaan ini menunjukkan kegembiraan yang tidak ada tandingannya. Jadi, kalau kita mengatakan Allah senang, ini dalilnya: Allah sangat gembira melihat hambanya yang taubat. Jadi, ada yang lebih tinggi dari ampunan Allah adalah Allahnya senang diampuni sangat penting bagi kita. Tapi kita tobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul Jadi kenapa tobat? Karena Allah menyuruh tobat dan Allah mencintai orang tobat. Perkara diampuni itu sudah janji Allah, tidak usah ragu. Allah jelas tidak ini. Coba, kenapa kita berbuat baik ke orang tua? Apa supaya orang tua jadi baik ke kita? Bukan, itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbaik ke orang tua karena Allah menyuruh dan Allah senang dengan anak yang berbakti. Perkara orang tua berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak atau berbuat jadi baik ke kita itu adalah ujian bagi kita dan itu sepenuhnya bukan wilayah kita wilayah kita adalah memberikan yang terbaik kepada orang tua supaya Allah yang menyuruhnya senang itulah ibadah kenapa suami berbuat baik ke istri hmm? supaya istri tidak curiga salah ada Kenapa? kenapa? Ustaz Presiden? kenapa baik sama Erna? <gir> Biar gak dimarahin ahak. <tuk> kita berbuat baik ke istri, bukan supaya istri jadi baik ke kita. Terlalu rendah kebaikan kita. Bukan supaya istri tidak marah-marah, itu membagian amal istri. Kita berbuat yang terbaik ke istri karena Allah memerintahkan. Sudah selesai di sana, sudah selesai, mau senyum, mau kurang senyum, itu perkara bibir istri. Betul tidak? Bibir kita kan yang ini. Kenapa harus ribet? Kan perkara berterima kasih atau tidak, yaitu urusan amal beliau. Kita terus saja. Nah, inilah yang bisa membuat amal kita jadi ibadah. Niatnya benar. Lillahi taala caranya benar. Bisnis apa urusan dengan uang? Uang sepenuhnya milik Allah. Rezeki itu Allah yang punya. Satu-satunya penguasa rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, ar -razaq. Allah yang menentukan ini dapat ini, kapan, di mana, berapa jumlahnya, Allah yang mengatur. Mau orang baik, mau orang tidak baik, orang jahat, Allah yang mengatur. Semuanya adalah ujian. Dikasih syukur tidak lulus, dikasih tidak syukur tidak lulus. Ini tidak jujur, dia dapat juga rezekinya, tapi tidak dapat barokahnya. Ini peluang korupsi, mau jujur, mau korupsi, dikasih juga koruptor oleh Allah, tidak dikasih berkahnya. Nanti ditahan oleh Allah, sabar atau tidak, dia sabar dapat kebaikan. Nanti diambil oleh Allah rezekinya, ridho atau tidak, ridho dapat kebaikan. Semuanya baik, mau dikasih, mau ditahan, mau diambil, semuanya baik bagi orang beriman. Terserah Allah, Tuhan semesta alam benar. Jangan ngatur Allah, siapa kita ini cuma makhluk hamba. Kita kerja, kerja yang bagus. Tebak, kenapa kita kerja harus profesional? Ini pasti rendah hati semuanya. Itu cara menghibur diri sendiri. Sudah tahu jawabannya tapi tidak mau sombong kan? Kan Allah nyuruh husnudon, ya saya husnudon aja. Walaupun hati kecil saya ini berulang-ulang kali ceramah kok nggak ada yang ingat. Kenapa kita kerja harus profesional, harus yang terbaik. Al-Baqarah 195 Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin dan berbuatlah beyond expectation. Lakukanlah yang terbaik di atas ekspektasi. Karena Allah mencintai orang yang ihsan. Selesai. Perkara untung atau tidak untung. Dapat kecil itu sesuka Allah sajalah. Tidak harus kok profesional dapat uang banyak. Betul tidak? Yang harus itu dapat cinta pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang kuat iman pasti semangat terus. Ihris ala ma wasta'in billah wala Ini ciri khas orang yang yakin ke Allah. Kalau iman orang kuat, pasti dia semangat terus melakukan yang manfaat, yang terbaik manfaat bagi dunia, manfaat bagi akhirat. Dan dia kuat sekali doanya, walakatjaz dan dia tidak lemah, semangat saja nggak ada habisnya. Kenapa? Karena itu yang disuruh oleh Allah. Gitu. Perkara udah gitu nggak untung, yang nggak ada masalah, Terus sesuai, kita sabar, ridho, benar. Jadi nggak ada ribetnya hidup ini hadirin. Yang ribet itu adalah yang niatnya tidak ikhlas dan caranya tidak benar. Pertanyaan. Jadi kalau kita sudah fokusnya ke Allah, apa sih yang bakal terjadi pada kita? Satu, sakinah. Damai hati ini. Benar-benar kita akan maaf ya, enjoy di dalam episode apapun dalam hidup dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, ada, tiada, sehat, sakit, dihormati, dibuli, anteng. Kenapa anteng? Karena orang yang tujuannya nyari ridho Allah, tujuannya mengabdi ke Allah, pikiran dan hatinya adalah Allah, bukan dunia, bukan kejadian. Dan Allah bizikrillah tatma'innul kulub, camkan hanya dengan zikrullah, Hatimu akan tentram. Jadi, kalau ibu kurang tentram, artinya apa, Bu? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi, harusnya bagaimana, Bu? Ah, jangan ngarang, ya, Bu. Katanya, banyak zikir, kurangi mikir. Otak ini diperintahkan mikir. Afala tatafakkarun. Afala yatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Kenapa dia tidak mikir? Yang benar, tiap mikir jadi zikir. Enggak bisa, berhenti nih otak. Tiap mikir langsung ingat, eh saya hamba Allah. Itu Tuhan saya penguasa segala gala Coba ingat uang, ingat Allah oh, Ingat rejeki, ingat Allah oh, Ingat anak, ingat Ingat hutang, ingat Bayar Ingat hutang, ingat oh, Allah yang bisa ngebayarin Mau berapapun hutang Sebesar apapun kalau Allah lunasi pasti lunas Sekecil apapun hutang Kalau Allah tidak lunasi tidak akan pernah lunas Ada orang yang pinjemnya dikit Tapi dia bilang begini di hatinya Ah saudara saya ini udah kaya raya Uang segini mah gak ada artinya buat dia Enggak akan lunas tuh Semua rezeki milik Allah Gimana cara Allah ngelunasin hutang? Macam-macam Tiba-tiba ketemu dengan orang yang bayar zakat Atau yang paling mudah dibuat yang ngutanginnya Ridho, ya udah saya kesini tadinya mau nagih Tapi entah kenapa lihat wajahmu jadi prihatin Halal, beres aja Ini bukan hal yang mustahil hadirin Karena setiap hati dibulak-baliknya oleh Allah Ingat istri, langsung ingat apa, Residen? Ah, kamu langsung soleh. Tadi ingat aku takut agim. Tak Sama, pokoknya enggak boleh delay. Masalah kita adalah TJR. Masih ingat apa TJR? Telat mengembalikan ke Allah, jarang ingat Allah, ragu kepada Allah itu harusnya bagaimana C -B. C B Alhamdulillah takdirnya ada asisten apa artinya C B Bu nggak boleh salah ngomong jadi ya cuci lo bambang yang bukan C cepat kembalikan kepada Allah. Ingat, kita hamba Allah, tujuan hidup ini mengabdi ke Allah. B, banyak menyebut nama Allah, mengingat Allah. Fadkurullaha kathiro la'alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Dan Y. yakin. Anak, Ainda dhani abdi bi aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah memberi, diberi. Yakin Allah mengabulkan, dikabulkan. Allah tahu pikiran, hati, ucapan, apapun yang kita lakukan. Inna allaha la yakfa alaihi syai'un fil ardi la fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Enak hidup seperti ini hadirin. Jadi kalau ingin tenang jadilah hamba Allah. Jadi hamba selain Allah tidak tenang. Hamba harta tidak tenang. Hamba popularitas tidak tenang. Hamba jabatan oh termasuk hamba Pujian orang, halo. Apa cirinya kita jadi hamba sesuatu, mendominasi pikiran dan hati kita? Jadi, kalau sesuatu sudah mendominasi pikiran, hati, sampai mengalahkan Allah di hati kita, ah, dia udah mulai jadi ilah kita. Kita berjuang demi Dia takut jauh darinya, merasa bahagia bersamanya, merasa mulia bersamanya, tanpa dia kita merasa hina dan sengsara, siapa nyaknya itu? Kalau nyaknya itu selain Allah, itu yang membuat kita tidak bahagia. Tenang saja, dunia ini milik Allah sepenuhnya. Yang kedua, apa keuntungan kalau kita jadi hamba Allah? Kalau betul-betul, yang kedua, kita akan memiliki akhlakul karimah mulia. Inna akramakum 'indallahi atqakum Al-Hujurat ayat 13. Jadi, makin kita jadi hamba Allah, akhlak kita tuh jadi baik dengan sendirinya dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena orang-orang yang ikhlas itu akhlaknya akan baik. Selain bahagia, baik saya belum cari contoh yang lain, maaf. Yang sudah tahu seguru seilmu jangan ganggu, diam ya. ya. Khusus pertanyaan bagi yang jawabannya bekal salah. Bu, kalau berbuat baik pasti bahagia, tidak? Dapat. Benar, bu? Tes. Ibu masak untuk suami. Ini masak mau sarapan. Mas surprise saya siapkan masakan kesukaan. Ada lilin, ada uh, bunga pokoknya supaya romantis. Suami melongo. Kenapa kayak kurang happy? Bukan kurang happy, Bu. Ibu enggak ngasih tahu namanya juga surprise mas masa ngasih tahu emang kenapa saya keburu ada janji hari ahad ini mau sarapan sama teman-teman sepedahan jujur jangan langsung solehah yang asli dulu ah gimana rasanya bu tuh yang paling keras tadi suaranya gimana kecewa terus ada lagi sebel lalu bu dicurahkan aja bu ya Hah? kecewa sebel mangkel jengkel marah dongkol berarti tidak setiap berbuat baik akan bahagia betul apa yang menyebabkan Niatnya innamal a'malu niat. Jadi amal itu tergantung niat. Bahagia atau tidak tergantung iman. Niat itu bagian dari keimanan. Makanya memang kalau orang ikhlas bagaimana? Begini. Saya paling suka cerita ini. Orang yang ikhlas, mas makan dulu, aduh bu maaf saya ada janji. Janji apa mas? Saya janji makan sama teman Mas, Mas ingat. Ingat, ingat. Astagfirullah, dicatat nih omongan ini oleh malaikat. Ingat. Dalam Islam janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji daripada makan bersama saya. Tapi ibu udah masak tidak apa-apa. Saya sudah niatkan masak ini jadi amal soleh. Semua sudah dilihat oleh Allah. Allah tahu saya bangun dari jam 2, Pak. Ah, ikhlas tidak? Ah, ah. Kalau orang ikhlas tidak perlu orang tahu. Udah cukup Allah tahu. Dasar kurang ikhlas, pura-pura ikhlas. Makanya nadanya agak nyelek kalau kurang ikhlas. Mas, Allah sudah lihat semuanya. Insya Allah, semua dicatatkan jadi amal, hanya belum takdirnya. Kita makan sama-sama selama ini, juga kita makan sama-sama. Berangkat, sayang, jangan ragukan. <silence> Saya tahu pikiran itu, <silence> pikiran <deh. SILENCIO> indah tidak? Percaya, orang ikhlas itu selalu indah. Dengernya aja cerita ngarang tadi udah indah. Beneran, Pak, cerita orang ikhlas itu selalu indah, lebih indah lagi ketemu orang ikhlas. Pasti nyaman, menyenangkan orang ikhlas tuh hatinya damai, nyaman akibatnya auranya membawa kenyamanan, tutur katanya. Nadanya sikapnya bisa bikin nyaman, menyebar. Indah, apalagi kalau kita yang jadi orang ikhlas, masya Allah. Makanya, keindahan akhlak itu, kalau benar-benar mengabdikan hidupnya ke Allah, akhlak pasti jadi bagus. Itu langsung saja, Pak, karena akhlak itu berbanding lurus dengan iman, makin kuat iman makin bagus akhlaknya. Berarti kalau kurang bagus akhlak artinya apa? Kenapa enggak berani jawab? Jangan emosi nyebutnya. Serba salah pisan. Kata-kata itu juga kualitas keimanan. Saya tidak akan nyebut lagi fufu Kata-kata yang tertulis di sana menunjukkan akhlak, juga menunjukkan kualitas iman. Orang beriman tidak mungkin tulisannya buruk. Tiga sudah cukup, segitu aja. Yang ketiga, satu tenang, damai hatinya, dua mulia akhlaknya. Yang ketiga. Orang yang mengabdikan hidup ke Allah itu urusannya ditolong oleh Allah. Jadi masalah bekal ada, semua bekal ada. Tapi bedanya dibimbing oleh Allah, masalah itu jadi penambah ilmu, penambah amal, penguat iman, gara-gara masalah naik derajatnya. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit banyak, ringan berat, sederhana, rumit, hasilnya hina mulia. Hmm. Yang sedang ceramah ini, kira-kira banyak tidak masalahnya. Tahu dari mana? Nah, inilah masalah orang Indonesia: sibuk dengan mikirin masalah orang lain. Daripada mikirin saya, Bu pikirin suami ibu itu juga kurang keurus. Hadirin. Jadi jangan takut menghadapi masalah. Karena setiap masalah kita terjadi dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah dan Allah akan menolongnya. Itu. Apa sih perbedaan ujian sekolah dengan ujian hidup? Persamaannya, ujian sekolah untuk meningkatkan derajat ujian hidup juga sama. Ujian sekolah sudah diukur oleh pembuat soalnya, ujian hidup juga sudah diukur oleh Allah. Perbedaan yang paling menyolok, ujian sekolah harus dikerjakan sendiri, tidak bisa diserahkan ke gurunya, diserahkan bisa, tapi dia dikeluarkan kalau ujian hidup justru diserahkan ke Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birohmatika, Astagid. Duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala galanya sendiri, terus menerus tidak memerlukan bantuan siapapun, Ya Qayyum. Birohmatika, dengan kasih sayangmu, rohmatmu, Astagid tolonglah saya aslih li sya'ni kullah perbaiki urusan saya seluruhnya wala takilni ilan nafsi torfata ain dan jangan serahkan kepada saya walau sekejap mata jadi itulah orang tawakal takwa dan tawakal diurus nggak ada apa-apanya urusan hidup ini apa yang gawat kan tidak ada Tubuh aja segini rumitnya beres, betul tidak? Ini rumit nih, antara persoalan hidup dengan persoalan tubuh ini, rumitan mana? Saya ingat perkataan dari Ali bin Abi Talib, setiap kepahitan sudah kurasakan, tidak ada yang lebih pahit selain dari berharapnya dari makhluk. Itulah sebabnya saya nggak mau berharap jawaban. Pertanyaan segini sederhananya diam aja karena menunjukkan kerendahan hati. Ya. Tadi apa sih pertanyaannya? Han? Berapa menit lagi nih? Enggak, sebentar lagi. Jangan maksa. Ya. Sedikit lagi ya. Jadi satu apa kalau kita makin bulat ke Allah menjadikan hidup fokus ke Allah tenang dua mulia itu benar bekal mulia pak baik akhlaknya maupun derajat yang ketiga enjoy menghadapi hidup ini seperti berselancar di atas ombak lihat orang yang berselancar walaupun ombak besar malah dia cengenges bahagia Orang stres kenapa? Karena punya keahlian berselancar di atas ombak kehidupan. Orang yang oleh Allah ditolong nggak ada takutnya. Mati juga malah bahagia. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau sedang sakit parah menjelang wafat, para mengucapkan, wah berbahagialah engkau karena engkau akan segera bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah akan melihat sorga yang dijanjikan. Jadi boro-boro takut dengan ancaman mati. Nomor berapa? Bebas ya, kita tidak akan berdebat masalah nomor. Karena ada yang masih nomor tiga aja, ada. Ya. Enggak apa-apa, enggak ada masalah, perkara kecil ya. Bahkan ibu menyebut, AA ah, buat saya ini nomor sepuluh, kalau ibu bahagia silakan. Udah kita sepakati ya Di pengajian kita tidak ada perdebatan Nomor selanjutnya Apa ciri orang yang hidupnya benar-benar mengabdi ke Allah sepenuhnya cukup. Wa may Allah fahuwa hasbuh. Allah cukupi. Enggak usah ribet dengan keperluan. Allah udah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Bagaimana Allah tahu keperluan kita? Lah kita kan ciptaan Allah. Allah yang mendesain kita. Semuanya yang ada di tubuh ini, software, hardware didesain oleh Allah. Jadi Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Bukan waktu bayi saja, bukan waktu sekarang sampai nanti. Ya'lamu ma ba'ina wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan, yang di belakang, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi. Masya Allah. Makanya tenang, hadirin. Enggak usah mendeskripsikan ke Allah permintaan sangat detail. Ya Allah, saya ingin uh, jodoh yang seperti ini ya. Sok tahu. Yang seperti itu kan. Gak mau sama saudara. Jadi sudahlah yang kita minta yang terbaik pilihan Allah. Benar? Dan Allah lebih tahu hati kita, pikiran, keperluan, lahir, batin. Allah tahu tingkat intelektual kita, daya tahan tubuh kita, kapasitas kita, ekonomi kita. Tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Nah Allah memberi sesuai dengan ilmu Allah. Jadi, seperti yang sering dikatakan, hidup ini tidak usah banyak. Yang penting, tiap perlu. Tiap perlu ada yang nyebut, ada enggak? Yang kamu nyebut, ada ya barusan ya nyebut, ada ya Pak. Ah, bagus, Pak, berarti Bapak ketahuan ya. Hidup ini bukan banyak. Yang penting, tiap perlu cukup atau ada. Ah, yang nyebut ada berarti baru datang. Yang penting itu cukup, Bu. Ada juga kalau nggak cukup stres. Sekarang sepatu banyak, nggak ada yang cukup. Gimana hidup ini? Benar-benar cukup, Pak. Dalam Islam, itu dalilnya begini: bahagia itu koda aflaha, amat sangat beruntung, man aslama, orang yang diberi hidayah Islam waruziko kafafan cukup rezekinya untuk makan cukup untuk bagi-bagi makanan cukup untuk bikin rumah makan gratis hmm. untuk anak sekolah untuk nyokolahin anak saudara kagok bikin sekolah aja jawab cukup cukup ini mau bikin inilah kurang 3 triliun cukup Enggak ada enggak ada enggak ribet pak yang membuat stres itu kan nggak cukup ya kan orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup tapi orang cukup pasti <muluh> <susuk> ini yang udah sering pengajian tahu jawabannya nih. Bu, yang kaya belum tentu merasa cukup. Yang cukup pasti. Ini dengki sebetulnya. Saya ada rasa bahagia lihat orang yang salah jawab. Pak. Orang cukup bukan orang kaya belum tentu merasa cukup. Tapi orang cukup pasti cukup. Bukan kaya jadi bulak balik dong. Ya. Dasar pengen ya. Lanjut. Tenang aja. Eh, dulu yang ngasih rezeki kepada kita siapa? Sekarang yang ngasih rezeki ke kita siapa? Besok lusa sampai kita mati yang ngasih rezeki siapa? Allah udah tahu keperluan kita, keperluan anak-anak buat kontrakan, buat nyicil. Enggak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Kalau kita ngabdi ke Allah dengan benar, Allah kasih nanti. Baik kepikir maupun enggak kepikir dalilnya atolak ayat 3 enak beneran pak maaf ya karena di darutoid kan karyawan 1400 iya waktu covid rapat tuh para pimpinan itu aa ah, ah. cadangan gaji kita memang cadangan cuma tiga bulan gaji di pesantren ini hanya tinggal tiga bulan menurut ah, bagaimana? Ya, apa bagaimana yang apa-apa Jalanin aja. Selesai tiga bulan, ingat tuh waktu itu Maret, April, Mei, Juni udah habis. Juni masih ada, oh masih ada. Sampai sekarang masih ada. Dan karyawan juga hamba Allah semuanya. Ciptaan Allah, Allah yang ngasih rejeki, bukan perusahaan. Kami ini hanya mengajak karyawan jadi hamba Allah. Solusi terbaik di perusahaan itu ketakwaan, bukan kepinteran. Kurang gimana pinternya di negara ini, benar? Dah, jadi pada mikir gini. Yang keberapa, Den? Angka nggak penting, kata Ustadz Rosidin. Selanjutnya, cukup, ada lagi. Yang paling beruntung juga, kalau kita jadi takwa, jadi dekat dengan Allah, kita dipilih jadi jalan manfaat bagi hamba Allah lain. Ini paling keren, kita dipilih oleh Allah jadi contoh kebaikan, dipilih jadi jalan ilmu, jalan hidayah, jalan ketenangan, jalan rejeki, jalan kesehatan, khairun nas. Kita dipercaya oleh Allah jadi jalan bagi hamba-hambanya. Itu yang keren. Yang kasihan dikasih oleh Allah tapi nggak dikasih jalan manfaat. Mendekwe dia. Halo? Jelas kehadirin? Dia dikasih tapi nggak dikasih jalan sedekah. Dia nggak mau bayar zakat. Dia nggak mau sedekah. Dia nggak mau wakaf. Dikumpul-kumpul Eh, mau dibawa kemana? Cabut aja nyawanya. Cet, selesai. Hisap yang ngejongkeng di akhirat nanti. Itu agak emosional nyebut ngejongkeng itu ya. Begitulah ngejongkeng itu ya. Halo? Jadi kalau ibu makan sendiri, itu enggak keren bu. Tapi ibu dipilih bisa ngasih makan orang lain Itu keren Ibu tidur Itu yang dikasih makan teh doa Ya Allah Saya bisa makan Anak saya bisa makan Syariatnya lewat ibu itu Muliakan ya Allah Fi dunia wal akhirat Demi Allah doa do apa itu Menggetarkan arus bu Bos-bos kita jarang ngedoain kita bahkan morotin kalau kita bagian diporotin ya tapi orang yang kita bantu doanya kita tertolak dari bencana kita nggak jadi digigit anjing kita nggak kena musibah kita nggak ditipu padahal begitu banyak ini calon musibah yang menimpa kita gara-gara diundang oleh maksiat kita tapi doa orang yang dibantu syariatnya bisa mencegah bencana itu Punya dosa enggak sih ini terang tenang gini ya? Kayak jernih begini ya? Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Berapa kali istighfar sehari? Itu dosa yang kita lakukan pasti balik ke kita. Pasti itu Pak. Wa ma mimusi mimusibatin fabima kasabat aidikum. Wa ya'fu'an kalau untung ada doa orang-orang itu yang kita bantu sehingga terhalang musibah. Eh, uh, kalau enggak mau turun dari tangga kepleset ya enggak, udah jatuh dari tangga kiloan dari atas jatuh. Oh iya, benar Bu, kalau kita mau tahu musibah yang diundang oleh kita udah sangat banyak sekali makan aja, bakteri bisa bermasalah bagi kita. Benar. Untung kita diberikan kemudahan nolong orang, jadi jalan orang yang menjadi hamba Allah dipilih jadi jalan maslahat. Lihatlah Rasulullah, jalan hidayah, jalan ilmu, jalan contoh kebaikan, jalan rejeki, jalan kemenangan, kesuksesan. Kalau kita dipilih, dipercaya jadi jalan. Terima kasih, Ustadz. Uh, Yusuf Mansur, ayo mau ikut bicara sini. Enggak? enggak, kenapa enggak? Terima kasih ada Ustaz Jusman, Sudah lama enggak ketemu. Kita doakan semoga istiqomah. Masya Allah. Hadirin. Kalau sedang diuji oleh sakit, kalau kejadian apapun, apa yang pertama, ridho. Paman Rodia Falahu, ridho. Saya bacakan hadisnya supaya makin semangat menghadapi uh, hidup ini ya. Pokoknya, apapun yang Allah takdirkan kepada kita harus husnuzon. Tidak ada yang lebih mencintai kita selain pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala Inna uzmal jazai ma'a Bil balai Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan Wa inna allaha idha ahaba kauman ibtalahum dan sungguh jikalau Allah mencintai satu kaum, maka dia akan memberikan bala ujian untuk mereka. Paman Rodia falahu ridho Barang siapa yang rido kepada Allah Ya Allah saya ini milikmu Ciptaanmu Diri ini dalam genggamanmu Engkau lah yang maha baik Saya terima ya Allah Apapun yang engkau tetapkan Saya rido dengan semua ketentuanmu Falahu ridho Maka Allah rido kepadanya Waman sakito fala sakotu dan barang siapa yang tidak suka kepada takdir Allah, Allah pun murka kepadanya. Ridho itu menerima. Sudah itu apa? Taubat, istighfar. Ini saya tadi baru ada telepon dari seorang suami yang cerita istrinya, sakit lama ujiannya bertubi-tubi dan lama itu sakitnya tuh. Tapi ketika ditelepon, apa yang dirasakan? Waduh pulang nih dari luar. Ah, rasanya hati saya itu bahagia sekali. Hati saya tenang dan merasa sehat. Padahal tubuh saya masih sakit. Ini beneran Pak. Saya begitu merasakan senang. Tenang hatinya tuh. Padahal sakit dan belum sembuh. Tapi kan sakit badan tidak identik dengan sakit hatinya. Berapa banyak yang badannya sehat, hatinya sakit. Berapa banyak yang badannya sakit, hatinya sehat. Berapa banyak yang badannya sakit, hatinya sakit juga. Yang enak badan sehat, hati sehat. Sing rido istighfar. Ketika ditanya apa amalannya, saya rido ya Allah dengan takdir ini dan saya terus-menerus istighfar. Dan ada yang ketiga syukur jadi jangan lupa syukur nih kenapa ingat teori sakit gigi eh teori dompet hilang sabar atau syukur, <tuh> syukur> dompet hilang sabar atau syukur ya, ah nggak ya, usah nanya lah ah. jangan mempersulit jawab aja langsung ya saya juga pengen bahagia hadirin ya sabar Ya syukur Besar mana kalau dompet hilang? Sabar atau syukur pak? Hah? Ya sukses, sabar ya Yang benar syukur pak Caranya gini, kalau dompet hilang Lihat yang hilang, sabar Lihat yang gak hilang, syukur Banyak mana yang hilangnya Kan untung Alhamdulillah yang hilang dompetnya aja Enggak sama celananya Gitu Pak Gimana kalau sama celananya Sabar atau syukur Syukur Enggak sama Ingat si kabayan Astagfirullah, astagfirullah. Cerita jangan tentang si kabayan ah, Menjerumuskan pisan Ibu cerita klise nih si kabayan beli motor Pamer ke istrinya, Iteng ini motor baru, si Iteng di dapur, gak lagi masak, eng, eng. lagi masak. Kabayan turun ke dapur, pegang tangan istrinya, lihat nih motor baru. Pas sampai ke luar, motor tidak ada, itu si kabayan syukurnya luar biasa kata istrinya kenapa motor hilang kok syukur sekali untung saya sudah turun gitu ini. ya ini memang berat ya ya udah nggak hmm. ada yang lambat enggak apa-apa bebas ya ada yang ngerti ada yang nggak tidak wajib ngerti ini perkara cetek ini <guruh> ngerti enggak Pak enggak juga. ketawa kenapa ketawa yang lain ketawa katanya <guruh> Astagfirullah ini sia-sia hadirin. Ini dicatatnya oleh malaikat. Astagfirullah, astagfirullah ya. Jadi, Bapak Ibu yang baik syukur tetap. Mau diapain aja syukur. Misalkan ibu dimarah suami, bersyukur. Kenapa? Suaminya masih hidup, ya kan? Masih bisa ngomong. Berapa banyak yang sedih mikirin oh, sekarang udah nggak ada lagi yang marahin gitu. Istri ngorok, bapak syukur berarti bapak punya istri. Yang kedua istri masih hidup betul ya. Banyak yang disyukuri banyak sekali pak. Kayak anak nyoret nyoret dinding. Berapa banyak orang yang ingin punya anak? Berapa banyak yang punya anak tapi tidak bisa nyoret-nyoret karena badannya lemah. Kenapa kita tidak syukuri? Maka, jangan pernah satu musibah menghilangkan rasa syukur. Alhamdulillah, hujan. Dan yang keempat, apa kalau ditimpa ujian? Sempurnakan ikhtiar dan doa baru. Yang terakhir, pasrahkan total kepada Allah. Ya, sempurna ikhtiar dan doa sebagai apa? Ibadah. Terima kasih, Bapak Ibu yang baik kita tutup dengan doa ya. Ini ada Pak Dokter Raja Adil Cakra Negara Siregar sakit kan? Ya, innalillah. Insya Allah juga ada nih sahabat saya yang akan oleh Allah di diganti insya Allah ginjalnya karena yang sekarang fungsinya tinggal 8 persen tapi tetap diurus semuanya ya kan kita juga tidak tahu ginjal 8 persen seperti apa ya ginjalnya aja nggak pernah lihat Allah pemilik semuanya Tidak ada satu pun yang bisa terjadi tanpa izin Allah Jangan terlalu cemas dengan yang belum terjadi Ya ngalir saja Yang penting setiap waktu kita bersyukur ke Allah Syukur masih bisa kumpul, masih bisa ngaji Besok belum tentu ada buat kita semua Benar? Gak ada jaminan besok ada Tanya siapa? Almarhumah Marisa Siang masih ngajar, makan malam sama-sama jam satu sudah pindah ke tempat yang dia ya memang sudah harus pindah. Tidak ada kelihatan gejala-gejala sakit. Berapa banyak yang sakit atau punten ya? Saya pernah diundang ceramah di Rutan Cimahi. Di sana ada terdakwa hukuman mati masih yang meninggal hakim-hakimnya. Ini beneran saya tidak menertawakan hakimnya. Kata, kata, itu terdakwa hakimnya udah duluan ah kata jangan ngetawain. Tapi ajal itu ada waktunya. Mari kita tutup sama-sama dengan doa ya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا الله Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah Ya Allah Wahai yang maha menatap Wahai yang maha menyaksikan segala galanya Wahai yang maha mengetahui semua aib, dosa, dan maksiat yang kami perbuat Ya Allah Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfirlana wa minal khasirin Ya Allah ampuni kami sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani Ampuni ya Allah sekelama apapun masa lalu kami Sekotor apapun tubuh ini Ya Allah separah apapun penyakit hati kami Ya Rob ampuni dosa yang tidak sengaja Ampuni maksiat yang sengaja Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan Allahumma inni inna nas'aluka fi'lal khairat Watarkal munkarat Ya Allah kami mohon padamu Berikan kemudahan kami melakukan kebaikan-kebaikan. Dan mudahkan kami menjauhi segala kemaksiatan dan kemungkaran. Allahumma atinufusana taqwaha wazakihah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang taqwa. Bersihkan jiwa ini ya Allah. Engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikannya. Engkau pelindung dan penolong jiwa ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhat. Ya Allah wa taubatan qabla al-maut. Wa rahmatan maut Wa mangfiratan ba'da maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya allah Allah lana wali walidina wa kama rabbawna sigara. duha ya allah ampuni dan sayangi orang tua kami ibu bapak kami muliakan ya allah bahagiakan di dunia di kubur di akhirat kelak Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ya Allah yang Maha mendengar, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, rumah tangga yang penuh berkah. Karuniakan kepada kami pendamping yang menguatkan iman, pendamping yang bisa menjaga akhlak kami. Titipkan keturunan yang soleh, soleha. Jadikan anak-anak kami jadi ahli taqwa, ya Allah. Muliakan akhlaknya, jauhkan dari kedurhakaan, jauhkan dari apapun yang engkau haramkan. Andai ajal memisahkan, Kumpulkan kami di sorga, ya Allah. Jangan biarkan satupun jadi ahli neraka. Ya Allah, kumpulkan bersama orang tua, keluarga, hamba-hamba yang kau titipkan. Ya Allah, Engkau yang mengumpulkan kami. Sembuhkan ya Syafi, hambamu yang sedang kau uji sakit. Anta la syifaan, illa, syifauk. Syifaan la yukadiru saqama Saya Allah berikan kelapangan bagi yang sedang dihimpit kesulitan Berikan kecukupan yang sedang dihimpit kekurangan Bayarkan yang dililit hutang piutang ya Ghani Tenangkan hati yang selalu resah dan gelisah Ya Allah kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia wal akhirat Berkahi masjid ini ya Allah berkahi siapapun yang menjadi jalan makmurnya masjid ini. Ya Allah, Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina dan dimanapun yang Engkau saksikan dizalimi. Tidak ada satu pun yang luput dari pengetahuanmu, Ya Allah. Tolonglah ya Allah, engkau maha kuasa menolong siapapun, menangkan atas kaum zalimin. Ya Allah, jangan biarkan negeri ini di tangan orang-orang yang lupa padamu. Jadikan para pemimpin kami pemimpin yang takut padamu ya Allah. Pilihkan untuk kami para pemimpin yang dapat jadi tauladan, yang dapat membimbing kami di jalanmu. Engkau penguasa segala takdir ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina adzabanna. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun. Wassalamu alal al mursalin ya Allah alhamdulillah. Allah maha dekat, maha mendengar, maha memperhatikan. Insya Allah mudah-mudahan dikabulkan. Terima kasih hadirin, jangan lupa bersedekah. Ya. Oh, petugas sorban infak sudah siap. Silakan ya, bersyukurlah dengan sedekah. Terima kasih, Bapak Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik>